guys, jumpa lagi dengan Novasa. Maka memang nggak perlu mahal. Sembilan setengah guys. Saat ini aku ada di Lenteng Agung, Jakarta Selatan yang mau menuju ke Depok Margonda guys. Ada satu makanan khas dari Aceh, tapi harganya murah banget. Beliau dari Blok M masuk ke sini juga Lenteng Agung. Namanya Mie Aceh Lenteng Agung guys. Ya, kita lihat tempat lokasinya cukup besar guys dan cukup ramai. Tentunya kalau mereka ramai, kualitasnya. Guys, saat ini kita ketemu langsung dengan owner nih. Owner anak muda nih. Kita kenalan dulu guys, namanya? Iya, nama saya Daniel. Daniel. Ya. Bang Daniel guys. Ya. Bang, ini udah berapa lama di sini? Nampaknya aku lihatin tempat nongki-nongki nongkrongannya enak banget nih. Ini dari sejak kapan bukan Mie Aceh? Berarti ini udah 11 tahun di sini. Oh. Ya. Oh. Udah 11 tahun guys. Iya, ya. Sini udah. 11. Dari jam berapa sampai jam berapa buka? Bukanya dari jam 10 sampai pagi. Ya, pagi, pagi sampai jam 2 pagi. Pagi. Diborong semua guys. Hebat benar-benar. Nah, ngomong-ngomong ini saya dengar tadi ada ini pekerjaannya kerja terus atau gimana? Enggak, ini sisipan. Oh, ada sisipan. Ada berapa tiga sip? Bikin 3 sip. 3 sip guys ya. Untuk buka ini guys. Untuk buka ini guys ya. Nah, kemudian ada apa aja, Bang? Oh, di sini macam-macam, Bang. Nah, yang utama ya mie ya. Mie, nasi goreng, roti cane, kari kambing, martabak. Ya, kentang goreng juga ada, nugget juga ada. Semua ada lah, lengkap. Serba ada. Ya. Pokoknya yang khas dari Aceh, nah, semua ada. Ada. Karena Bang Daniel asli dari Aceh, Bang. Ya, nah. Ada online? Ada. Apa tuh? GrabFood. Ya, kliknya Mie Aceh Lenteng Agung. Mie Aceh Lenteng Agung ya. Pasti masuk ke rumah nih guys ya. Nah, kemudian satu lagi yang aku mau tanya ini, kalau begitu ada 6 itu aku mau coba nih semuanya guys. Siap. Ya, kita lihat sekarang kualitasnya seperti apa nih ya. Kita tunggu ya Bang Daniel. Terima kasih Bang Daniel. Guys, semua makanan ala Aceh semua sudah ada di atas meja nih guys. Kita lihat nih guys, dari makanan sampai minuman, ya semuanya khas dari Aceh. Dari mie Acehnya, kalau di Jawa mie Jawa, tapi ini mie Aceh. Rasa pedesnya, rempahnya kuat. Nasi gorengnya juga ada udangnya guys. Seafood, roti kani juga keju. Dan yang menariknya lagi, ada martabak. Ini beda nih sama martabak Jakarta nih guys. Ya, kalau Aceh, martabaknya tepungnya dalam. Daging dan sayur-sayuran ada di luar guys. Ya. Minumannya juga, kita lihat nih. Dari kopinya, wow, tahu sendiri guys. Kopi Aceh nih guys. Ya, teh tariknya juga menarik nih guys. Dan satu lagi, es timunnya guys. Nah. Amin. Guys, makan guys. Kita coba minumannya dulu guys. Eh, tarik. Tarik yuk. Eh, tarik seger banget nih. Aceh punya guys ya. Oke, guys.
kita coba mie gorengnya guys. Tadi aku coba dulu dengan kuahnya guys. Rempahnya guys, enak banget. Porsinya besar banget ya guys. Wah enak, sedap guys. Makan guys. Toppingnya seafood, seafood guys. Kasih tomat pula guys. Enak banget. Dia punya rempahnya berani guys. Itu gak aku suka. Udang. Ada tiga nih guys, udangnya guys. Udangnya juga segar. Rp9.98 guys, enak dan murah. Spesial hanya Rp26.000 loh guys, yang biasa Rp19.000. Makan enak tidak perlu mahal. Aku ketemu nih di sini Lenteng Agung nih guys, cocok, recommended. Bang Daniel nih, kenapa mau buka resto seperti ini bang? Itu emang orang tua jualan kopi bang. Oh, di mana? Di Bali saya jual beberapa kopi. Terkenal juga kopinya dulu. Iya. Paling terkenal kalau di kampung saya itu kopi yang Pamut itu paling terkenal. Wow. Itu di kampungnya di mana, Bang? Di Mantang, di Jangka namanya. Paling terkenal tuh. Setelah itu gimana, Bang? Ada warung dari-dari, ada Indomie. Pas yang kerja itu, dan para makanan begini. Oh, Bang Daniel dulu kerja? Sama orang? Sama orang. Di jali-jali? Di jali-jali. Oke. Setelah itu baru buka sendiri? Waktu kerja, memang jadi tukang masak? Tukang masak. Sekarang, punya sendiri. Hebat kan? Kita coba lagi sekarang nasi goreng ini. Ini nasi goreng spesial juga nih? Ya, itu spesial juga. Oke. Pakai udang. Ada seafoodnya, kemudian ada kerupuk, ada timun, dan ada bawangnya, ya acarnya dari bawang nih, ya, dan udah ada timunnya. Kemudian di atasnya toppingnya juga ada telur dadar, ya. Kita coba telur dadar dulu guys. Tuh, ya, baru diambil keluar udangnya guys, benar. Nasi goreng, rempahnya juga kuat. Ini hebatnya nasi goreng. Dari apa? Mereka punya rempahnya berani. Lihat, ini ada kacang-kacangan rempahnya. Itu kacang. Kacang ya. Kacang ya. Kacang. Ini kacang nggak? Iya, bawang goreng. Lihat, ada kacang nih, kacangnya kacang-kacang ini ya. Ya, kacang. Tuh kayak. Enak ya, enak. Gurih. Unik kan? Nasi goreng ada kacangnya, daging sapinya, ya. Ini dibanderol Rp26.000 nih. Posisinya ada di pinggir jalan, nggak jauh dari pengumuman sosial. Ada sebelah kiri, sebelah kanannya rata. Nanti aku. Ini aja nanti aku. Oke. Ini boleh aku kasih. Nah, ya kacangnya mulai keluar. Aku kasih rating ini 9.7 nih guys. Oke. Guys, kita coba minum dulu guys. Kopinya guys. Ini kopi dari Aceh ini memang menarik sekali nih. Kopi Aceh. Wow. Enak banget. Dari beberapa daerah di Indonesia yang paling enak ini, yang paling terkenal adalah kopi Aceh. Aku bisa gak tidur nih guys, sampai besok pagi guys. Kita coba sekarang roti kani guys. Guys, ini roti kani.
Kita lihat ini semuanya dari ini apa namanya keju. Wow. Enak banget kopi kami ini. Asli dari Aceh. Bisa makan berat, bisa makan enteng, gak bisa deh. Kopi kami. Kemudian main lapan. Guys, yang terakhir, martabak. Kita cobain dulu martabaknya nih guys. Tanpa kuahnya dulu nih. Ingat ini berbeda nih sama martabak Bandung atau martabak Jakarta. Dia punya tepungnya ada di dalam guys. Tapi telurnya sama ininya, sama apa, daun-daunannya semuanya ada di luar. Ya, kita coba lihat nih. Dia pakai telurnya, telur bebek. Sekarang kita coba dengan kuahnya nih guys. Wow. Ini bumbunya nih enak. Rempahnya nih terasa banget guys. Pakai apa? Cabe. Rawit lagi. Ini dibanderol martabaknya. 25.000 guys. Martabak spesial loh ini. 25.000. Wah. Aduh, enaknya tebelnya. Tebelnya kita lihat deh ketebalannya mereka. Ya, tebelnya minta ampun. Kita masukin lagi sekarang ke kuahnya nih guys. Wah. Kita coba nih sekarang nih guys. Asik. Nikmat. Aku baru coba martabaknya enak. Aku kasih rating 9/9 guys. Rawit jangan lupa guys. Aku minum dulu guys. Ini ada rasa timun. Menurunkan darah tinggi guys. Oke guys, semuanya udah selesai. Rekomendasi sekali. Percaya sama aku, mampir ke sini. Sangat murah banget. Aku baru pertama kali masuk mie Aceh yang sangat murah sekali. Ini ada tempat di sini guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.